was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Lihat gak sih, bahwa suasana Ronaldo training tersebut sangat canggung sekali, seakan-akan skuad Portugal tidak percaya, bahwa pemain seperti Ronaldo yang sudah tua itu, masih dipanggil, padahal sudah dipukul keras dengan apa yang terjadi di Qatar kemarin. Ya, para pemain Portugal di waktu itu sangatlah egois sekali, bahkan saking egoisnya, mereka seperti tidak menganggap Ronaldo ada di dalam timnya sendiri. Ronaldo seperti bermain sendirian, bahkan namanya sempat buruk dan disepak oleh semua fans Portugal untuk segera pensiun, hingga muncul beberapa anggapan bahwa Ronaldo akan meninggalkan kompetisi tersebut, dikarenakan dirinya selalu dicadangkan oleh Fernando Santos, padahal momen tersebut adalah detik-detik di mana Piala Dunia Qatar tersebut, adalah piala dunia terakhir bagi sang mega bintang tersebut. Kembalinya Ronaldo untuk membela Portugal tersebut, ada yang tidak senang dan juga ada yang senang. Ya, tidak senang melihat Ronaldo kembali dikarenakan para pemain yang mengkhianatinya masih ada, sedangkan yang senang dikarenakan Ronaldo kembali ke tanah asalnya di mana tempat tersebut adalah tempat dirinya muncul. Ya, bahkan semua orang mengakui bahwa Ronaldo lebih baik kembali ke Eropa ketimbang melanjutkan karirnya di Asia. Ya, selain membuat sepak bola Asia semakin maju, kebanyak publik yang mencintainya itu menyukai Ronaldo dikarenakan beberapa faktor alasan. Ya, dari mulai Ronaldo adalah sosok ikonik dan paling familiar di dunia tersebut. Nah, atas situasi yang diterima Ronaldo tersebut, bermunculan stigma negatif yang tentunya menyerang pemain yang pernah mengkhianatinya itu, ia tak lain yaitu Bruno Fernandes. Ya, bahkan semua fans Ronaldo langsung menyerang Bruno karena semua orang mencap dirinya sebagai musuh dalam selimut. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Kecanggungan itu pun seharusnya bisa diatasi oleh Roberto Martinez. Nah, tentunya Roberto Martinez akan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Martinez memang sudah sejak lama memiliki sebuah statement yang membuat semua orang pasti sangat terkagum-kagum mendengarnya. Ya, Roberto Martinez benar-benar membela habis-habisan Ronaldo. Ya, dirinya pernah mengatakan bahwa dirinya akan melatih Ronaldo jika Ronaldo masih ada, dan akan keluar jika Ronaldo pensiun dari timnas Portugal. Cristiano Ronaldo adalah legenda dan sejarah besar, tidak akan ada yang menyaksikan Portugal setelah dirinya pensiun, bahkan saya juga akan meninggalkan pekerjaan ini jika dia telah pensiun, ujar Martinez terhadap Ronaldo. Tidak hanya itu saja, ketika suasana training bak terbagi menjadi dua bagian, Roberto Martinez tampaknya selalu berada di samping Ronaldo, seolah-olah dirinya selalu memberikan dampak yang positif, bahwa sang mega bintang akan jauh lebih dihargai ketimbang di era pelatih Fernando Santos itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez itu seperti memukul para pemain yang membuat suasana semakin canggung, dan sangat tidak menghargai Ronaldo sama sekali sebelumnya. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.